Selamat datang di tutorial ISKD Wajib Pajak Luar Negeri. Tutorial ini ditujukan untuk pemotong dan atau pemungut pajak yang melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar cara mengajukan ISKD Wajib Pajak Luar Negeri dalam 6 langkah mudah. Sebelum masuk ke tutorial, silakan kawan pajak siapkan scan dokumen DGT Form atau Certificate of Residence. Untuk memulai, silakan buka laman website www.pajak.go.id. Kemudian, pilih menu login yang ada di pojok kanan atas. Isikan NPWP, password, dan juga kode keamanan, lalu klik login. Selanjutnya akan tampil halaman muka DJP Online seperti berikut ini. Klik tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Pilih akses ISKD. Kemudian klik ubah fitur layanan di bagian bawah, lalu klik ya. Setelah ubah fitur layanan, Anda akan otomatis terlogout dari DJP Online. Anda perlu login kembali di DJP Online. Akan muncul kembali halaman muka DJP Online. Lanjutkan dengan klik tab layanan. Pilih ISKD. Akan muncul halaman muka formulir ISKD. Untuk menambah identitas wajib pajak luar negeri, klik tombol Create New di pojok kanan bawah. Centang sesuai kategori wajib pajak luar negeri. Dalam tutorial ini, akan dijelaskan kategori tax subjects individual. Lalu klik Next. Pada part 1, kita harus mengisi identitas wajib pajak luar negeri, antara lain tax ID number, nama, alamat lengkap, asal negara, nomor telepon, dan email. Jika sudah, klik Next. Di part 2, isikan keterangan sesuai DGT Form atau Certificate of Residence dari wajib pajak luar negeri yang meliputi data periode berlaku, tempat dan tanggal penandatanganan DGT Form atau Certificate of Residence. Pada part 3, Anda bisa mengisi sesuai apa yang diungkapkan wajib pajak luar negeri pada DGT Form. Setelah klik Next, kita akan diarahkan langsung pada part 7, yaitu informasi mengenai deklarasi oleh penerima penghasilan. Isikan informasi tersebut sesuai pada DGT Form yang Anda terima. Selanjutnya, Anda bisa mengunggah dokumen DGT Form atau Certificate of Residence yang Anda dapat dari wajib pajak luar negeri. Pastikan file memiliki format PDF. Lalu centang kotak pernyataan bahwa surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri yang Anda sampaikan adalah benar, lengkap, dan jelas. Klik Submit. Data SKD wajib pajak luar negeri telah berhasil diupload. Anda akan diarahkan kembali ke halaman awal ISKD dan data wajib pajak luar negeri yang baru Anda input akan muncul dan Anda bisa melakukan unduh tanda terima dengan cara klik icon download pada kolom Actions. Sekian tutorial ISKD Wajib Pajak Luar Negeri pada aplikasi DJP Online. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.